warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wasohbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُم بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَرُّكًا بِذِكْرِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ ولا تموتن الا وانتم مسلمون الايه وقال تعالى ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال احببنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة الحديث آية تميم الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّي puja sinarang puji orang sami-sami panjatkan kagusi Allah Rabbul Izzati salawat salam senantiasa tercurah kepada junjunan kita baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat kerabat tabi'in atsba' tabi'in Hadratal Mukarramin teristimewa para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru ngaos, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, terhilap kakori-kori orang berikut seluruh keluarga besar almarhum al ki Haji Abdul Ghafur bin Abaji Suja'i mudah-mudahan aranjuna sing paranjang yuswana amin mudah-mudahan ditambi-tambi sehat jasad namin dilanggungkan barokah ilmu namin barokah kula amin serta senantiasa ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal sepuh bini sepuh tokoh masyarakat aparatur pemerintah sipil atau napi militer mudah-mudahan senantiasa ditambahi barokahku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin Wabil khusus segenap yang hadir di masjid at taufiq ibu-ibu bapak-bapak nukolot numara nutani, usaha pedagang, pejabat, sadayana, nuhadir mudah-mudahan kubusi Allah dicatat sebagai ahli surga amin mudah-mudahan sadayana lebat kasur surga amin mudah-mudahan lebat kasur surga amin ya Allah ya robbal nujantan pertanyaan hayong kasur surga apa hentu hayong apa hayong pisan cepat apa lambat hehehe <guluh> <guluh> Mudah-mudahan nu hadir ku Gusti Allah dengan berkah maulid, dengan berkah guru-guru kita, dengan berkah seluruh yang kita baca. Mudah-mudahan andai kata ada yang sakit. Uih muludan jantan damang deui amin. Mun aya nu dengdek jantan lempeng deui amin. Mun aya nu rada bloon jantan calakan amin. Lamun aya nu susah jantan beunghar amin. Anu tara tepan jenten rajin sholat amin Anu tara ngawas ahli ngawas amin Anu salakina galak mudah-mudahan tobat amin Anu pemajikan anak sok nyadak artos tarawa mudah-mudahan tobat amin Ayah anu gitu ayah Anu mitohana galak mudah-mudahan tanahna dipasihkan amin Mudah-mudahan segenap yang hadir Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teristimewa seluruh panitia berikut seluruh donatur Mudah-mudahan kubus ya Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jazak Amin ya Allah ya Rabbal. Kangjeng Nabi Urang dilahirkan 15 abad yang silam kurang lebih. Terlahir beliau di kota yang sangat tandus. untuk sayuran, hasil kacai, gersang, kota Mekah. Terlahir bagi Rasul dari rahim wanita yang hebat, wanita agung, wanita istimewa. Kenapa demikian? Karena untuk melahirkan sosok yang istimewa, dibutuhkan tempat yang sangat istimewa. Maka mustahil Rasul dilahirkan dari rahim wanita yang biasa-biasa maka jadilah tekad orang seluruh leluhur bagina Rasul merupakan turunan-turunan anu bagus, wanita-wanita anu bagus, orang tua-orang tua anu bagus kita jadi tanda kanggo orang darajat lamun orang dia putrana hoyong bager emak nage kedah lamun emak na dengdek putrana asana dengdek labun mana galak putra nageh galak matak mana mah kedah bagir bahkan wanita Allah berikan istimewa sebelum baginda Rasul dilahirkan istri di Mekah daya hargian mang gaduh putra istri picen gaduh putra istri kubur gaduh putra istri dibunuh karena wanita merupakan lambang kebodohan, wanita merupakan lambang anu hantu bagus-bagus di wanita. Tapi dengan adanya baginda Rasul, wanita Allah angkat. Bahkan istimewanya wanita Allah masihan rahim, anu gaduh rahim, istri apa pemegat, anu ngalahirkan, anu nyusuan, anu head, anu nipas lu biasa masak? anu nyeseh? masuk nyedek artos arwa wartos? masuk ngomong batur? nu artos? wanita berikan istimewa rahim yang dengan rahim tersebut ada harapan untuk masa depan karena tersimpan janin di rahim nyimpen harapan kanggo negara urang di rahim nyimpen harapan kanggo agama urang di rahim nyimpen harapan kanggo kampung urang maka istri mah kedah dimuliakan di mana mana pamaget hayang mulia muliakan pamajikan di mana mana lalaki tukang pemajikan, pamajikan eta hina mang pamajikan urang teh sanes pembantu urang leres pami hayong ngopi nyeduh nyalira kan ulah sok tutah titah majikan akur tante pami hayong nyeduh kopi nyeduh nyalira, sampean gaduh, pandangan gaduh atau tinggal kada pur hungkul ge. imah nitah woy kapa majikan coba sekali kali ma papa kada pur nyalira betul? ulah tutah ditah kapa majik kedah bag ulah gal masihan hanar. ar masihan mob masihan mod eta lamun gaduh ar lamun teu gaduh <laughs> kedah bageur ka ke majikan coba mang jembar ge orang. ka istri orang, hayo ngopi atuh ngopi ima istri di kamar akang nuju di kursi cakatan akang kada dapur na ge ku naon miwarang ka majikan atuh tinggal ka dapur nyandak nyalira tapi istri nu hebat mah pame carogeak bade kadapur naros, <laughs> naros ju, Pak bad ka mana badai ruh kopi Nah ketika terang badai jenduh kopi kan dipangosa dirangke di mana-mana ecu sedekah kacaoge ulah-ulah saya gelas sattetetes ca kopi dileutku carage sattete sunggul asan gelasing sattes di kugetina sedekah isrina maka sa 10 kebagusan disimpan kugusi Allah sa 10 dosa diangkat kugus Allah saya apa Hoong lamungeang kopi di <laughs> maka peka pami caroge badai lebet ka dapur ku di taos bad naon Ka badai nyeduh kopi <tik> <tik> wios way. ku abdi wae abdi hoyong gaduh ganjaran sahur carogen aku abdi wae abdi isin sahur istri aku abdi wae sahur akang ku abdi sahur isrin aku abdi wae sahur istri aku abdi wae dugi kasubuh teh nyeduh kopi kang <tik> ribut di dapur <tik> wanita <tik> manusia hebat Allah titikkan rahim dalam badan mereka maka sahur pun guru kerasana di banjar ketika istri badai ngalahirkan ketika wanita mereka mau melahirkan maka seorang suami dianjurkan ngarecangan istri nuju ngajuru ke ngalahirkan pami kabidan antarka bidan pemika doktorantarka dokterter dokter. engka cepengan panangan istri urang Ka dicepengan bacakan alam nasro sa natiupken kapanangan usapken kapatuangan menuju badai ngalahirkan

Narah pameget merasakan apa yang mereka mereka rasakan. Emang ngalahirkan nyeri ngalahirkan nyeri. Laras tante ngalahirkan nyeri apa tante? Ngalahirkan nyeri nyamulas akang kedah ngararawaskan. Berapa darah yang mereka keluarkan dan berapa tetes air yang mereka keluarkan? Mereka mengeluarkan air mata, ngehejen, ayah kadang-kadang pembukaan di Senin, lahiran hari Rebo. Betul. Nyeri cangkeng, panas tonggong, calik dina kasur, nangis-nangis istri urang. Biar kita bisa lebih menghargai seorang wanita, karena mereka adalah partner kita mencari di si tugas Allah. Bahkan kapung kurma, kapung kur istri, saya guys saya pengalahirkan, kadang-kadang nyanda, Osok nyanda di tempat penyandaan namina Bujurna di talian nganggo beber namina bebengkung Ayah kena tahan tadi di gitu Ayah Tapi jarangnya Opat puluh hari istri selama masa nipas Selama masa nipas di beberan cangkengna Masya Allah Mereka tapa berata kuat Opat puluh hari tapak di penyandaan baring urusan putra anak Disusuan, dihuapan, disusuan, dihuapan Hikmah nanawan Ketika beres ucian carogenak nyamper ken ukuran tetap es Ayo nama kadang-kadang Senin ngalahirken salahsa naik motor PCX jebe o <tuh> di putra tiru turun mesin istri Kabu Guma dipantang Masya Allah betapa hebat wanita-wanita kita maka muaal aya Jal mi hebat nudikalluarkan sanesttina Rahimanu hebat pasti Lihatlah betapa jejak-jejak orang tua mereka pasti hadarebatkan mematatak orang kedah siap orangrang keda siap, orang siap. sanes sa kadar kanggo awak tapi urang nyambutkan anak-anak kurang sebab auna zaman degradasi moralitas orang kali auna tos tebih di Gusti tebih di Pangeran komo di pakotaan dan Anu dipilari ngan sekadar materi sarang dunia hilap bahwa manehna bakal maut leres de. Dunia mah dipilarian satu kali dua puluh empat jam bumi diagengan mobil pasir sir tanah palega lega hari ibadah pajarang jarang jarang leres de. Ayat apa naros nusolat subuh di masjid di dia ya orang lembur orang tetanggi, nusolat ayat tahun tu lima ratus orang dua ratus orang ayat semua seratus orang lima puluh orang 25 orang. <laughs> iya masa depan aja ngeri. Budak, Budak Alit Alim Kangangos dan Mas Andren. Mereka menganggap cukup dengan ilmu yang ada di Youtube. Cukup ngaji KHP, cukup ngaji kh KHP. Sedangkan Rasul ketika beliau Rasul, dilahirkan kukusi Allah. Dan ketika beliau wafat Rasul, Tidak mewariskan harta Rasul Tengah wariskan nanaon ke umat nasab bagi jalmi anu dittenttukan gugusi Allah kasefke dipaparin kasbar Jamiu dippasikan gugusya Allah Adapun yang rassul wariskan kepada kita adalah ilmu akhlak aturan ajaran dan agama itu adalah warisannya bagi no Rasulullah Shallallahu Alaihi Asallam kukang jeng Rasul dititipkan ilmu eta kappara sahabathab shohabbat dititipkan kapara tabi'in ku tabiin dititipkan kaparabak tabiin kubak tabiin dititipkan kapara wali-wali Allah kuali Allah dititipkan ka guru-guru urang -guru dugikan elmu etak nyampelah ke almarhum alma pulah ki Haji Abdul Gfur maka ketika urang ngao sappinah, ngausulamu taufik ngausulamu munajat bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu el ilmu canda lamun orang teka bagian nasab nak kangjing rasul jadikan orang sebagai sanad nak kangjing rasul el 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 elmu el. <laughs> mata kedah kersanga ngaos kumaha kitu kang pekan kieu rasul kasep dilahirkan luar biasa bercahaya rasul mati orok keneh dugikeun ka ke sepuh badana bercahaya bahkan ketika beliau lahir cahaya kangjeng rasul tembus ke aras dan cahaya rasul merdupkan matahari nyampekeun ke tujuh hari tujuh malam maka rasul ketika dewasa panangana putih lamun putih nagang je rasul terkena matahari berubah eta bodasjannten berem bodas semu berem percis kos orang dia orang die geh salah urang kulit <laughs> na hidng kapon nonpeyan jadi hejolang orang tias satu nyanak bodan itu tiasa Rasul makasep muhun kasep pisan pangambung mancung socana belok kulitna putih dedegna hebat kangjung Rasul kasep bahkan andai kata apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf kasep tallahi sumpah apa yang Allah berikan kepada kangjung Nabi Urang itu lebih dari apa yang Allah berikan kepada kangjung Nabi Yusuf alaihissalam kasep kangjung Rasul Masya Allah tina kulitna lalur muatiasa calik moleset tina kulit kangjung Rasul Kangjeng Rasul mah kesang nage sengit, kesang nage sengit. Wakila berubah-ubah tiap hari sengitna. Lamun di ambulan senen sengitna, sanae sedih. Salah sah sengitna, sanae sedih. Reboge sengitna, sanae sedih. Kangjeng Rasul, masya Allah, hebat apa anda? Hebat. Maka sunnah orang pamika mana mana nyandak minyak seng. sengit. Caroge pada Jumatan kelek nage kedaseng. masage jumatan kelekna bau naga takbiratul iram, Allahu akbar Nusalah pingsannggo reksonrek sengit sung, makawan kangjeng Raul keangan di wadahan keang karena botol keesang tersebut berubah jadi minyak wangi salak kurangrang beli di kebon u wahan Insya Allah racun tikus Hebat kangjeng Rasul makang. Nematak ECG sanes ulah nonton sinetron. Ningali film Korea pan kara rasep tuh Ditingali ku orang tiap dinten. Enjing enjing sinetron, enjing enjing film Korea. Siang sinetron, siang film Korea. Dugikan kasonton seminggu teras terasa ningali nu kara resep. Engkelami lami, -lami. ningali cara oke enak. Sebab dibandingkan sekarang sinet, sinetron coba lah mau ningali juri. Mungkin ningali cara oke kas, sabab dibandingkan sekarang jur <laughs> maka apa yang ada dalam fisiknya rasul tidak bisa kita ambil kasep rasul muatiasa dicandak putih rasul muatiasa dicandak mancunglah rasul muatiasa dicandak etem khususiat kang rasul apa yang bisa kita ambil sanajan salaki urang kulit Nahideng hidung irung napes wajah nagor nyapen, nyaba, nyabau, bau pendek hidung pesek hirup deh. Tapi berahlak dan berilmu bagaikan bagi Nabi Rasul Allah muliakan mereka. Mereka berahlak seperti kangjeng Rasul. Dina kolbu nak okos kolbu kangjeng Rasul bager nyahan tulungan hente suuzon hente godob hente riak dan sebagainya berahlak bagaikan bagi Nabi Rasul. ibadah na rapih sesuai dengan fiqih Neang Jung rasul anu dijabarkanku mudahdahhibularbang silahkan Mada sapfi digop kurangrang salat na kos rasul rapih salat na Jing tatangga untuk awon sanajan akan tani kentang sanajan tani egkol. sana jan tani tomat saya jenta tanggi saya jenggus ya Allah bakal dimuliakan fokusi Allah walli simmpering sumpah andai kata Cak Batur sahur Batur Abi anak Kyai Minant tununa Kyai tapi Abi ke alakang rasul muamu ya sahgusi Allah urang die ulah alit mana sana jan sanesa saha sana jan san saha cobayan akhlaknaanggo alakang rassul Insya Allah bakal dimuliakan amin ya Allah ya robbal alamin maka harta saneskan ngosombong turunan saneskan ngosombong eh tamah pemasanti Gusti Allah sadaya na i dipayunnan Gu Allah nu bakalbab salametm hij bakal tawa nuka 2 nu ditingali Allah kum urang ka Gu Allah Insya Allah ayajalmi Pak saya saya bumi bumina orang di 18 tingkat kamar pang handapna wc pang luhurna. asal ngising menceret di tengah jalan kira-kira ayat hente nu dikubur di tengah, -tengah bumi ayat hente te, te ayat orang dia gaduh kebon kebona 18 hektar di keramik saking bengharna ayat te nu dikubur di tengah-tengah kebon te ayat gaduh sawah sawahna di granit tantete di kubur Tengah sawah aya ternyata harta tidak bisa kita ambil harta mah ditinggalkan di alam dunia mobil diantunken tante bumi diunken tante di diunken anak ngareangan urang mah amal orang ke alam barzahnuyogi dipersia amal orang di alam barzah Matak sarang tatangi, ulah pasirik-sirik, ulah pahewa-hewa, silih tulungan, silih anjangan, silih deketan, okos ahlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Imah ya mah gara-gara pemilihan lurah ribut, gara-gara pemilihan presiden ribut, gara-gara urusan tanah ribut. Rasul bunga hendak mual, mual. urusan dunia alit nokos gitu mah. tuntung itu ibadah kegus Allah urang di kagusi Allah urang Insya Allah dimuliahkan ku Gusti Allah matakan istri mah kedah diluesgen ke urang ibadah nah kedah di karunya Sakali-sakali istri urang senanggen ke urang Tenang naun ten naon ajakan jalan-jalan tuh karajat kalau luhur tiluhur guling ke kehendap lumayan ajakan kaci panas ajakan ka garut kota jalan-jalan ulah balanja mah jalan-jalan weh hunggul <laughs> muliakin istri orang kang ima gaduh artos heran Ari ngarok kok sampur namil ngarok kok samsu kopi mah dua kali Ari masian lima ribu ke istri saya tante ente kadang-kadang pamengket gua hobo sana senaros istri gua hobo teterang dapur ayak beas tante teterang di dapur gas ayak kene tante Gugah bobo nurunkan manuk, manuk disemprot di paraban istri mah can sarapan tadi Ternyata ternyata biasa ayah manuk mah di paraban jangkrik istri tak emam biasa gaduh ayah jangkrik akhirnya istri gak jangkrik matak no gacor sana manuk istri urang matak lemun ayah orang dia istri urang enjing-enjing sasada weh Eta parabna jangkrik Ya urusan istri urang, ya insya Allah salamat. Ima terserah. ja ya tugas tugas abdi mah. In nama anta muzakir ngemutan hukul japrak perakanan nama akang nu bakal ngalakonan. Japrak perakanan sama urang nu bakal ngalakonan. Lah sahur akang atukang masing-masing we akang-akang abdi-abdi atunya masing-masing. Jadi dunia masing-masing imah ngawartosan hukul bahwa hirup bakal maut ujung-ujung nama urang bakal ma bakal maut terserah.

imah ngemutan hungkul hati-hati bahwa kita bakal bertemu dengan satu masa yang dinamakan dengan kematian. innalillahi lillahi wa inna ilahi rojiun. Istri mulyakin. Karena mereka menyimpan rahim yang bakal menyimpan harapan untuk negara kita dan agama kita. Istri dimuliakan ke orang. Sebab istri mah mereka adalah al-ummahat al-madrasatul pamajikan orang teh pikeun anak-anak kurang adalah madrasah pertama. Matak istri mah nya anu ngurusan, ,nya jadi bidan, nya tukang masak, nya tukang ngopi, nya tukang nyeuseuh istri urang Kang. Istri mah tugasna di bumi bermacam-macam. Tugasnya wanita di bumi bermacam-macam betul. Ye, tugas istri luar biasa di bumi urang bermacam-macam tugas mereka yang mereka lakukan coba geh kapungkur Kapungkur Abdi Nuju Aliid sepuh Abdi eang eang istrinek Abdi pamigugah jam 2 eta istrimah nyandak langsangian cair ditahhergen karena hawu nyandak suuh ditiup nganggonawan songsong -song, ditiup kurungmahte wajahhi dengpu songsong song. dua jamnemen ngagolak betulnya dua jam neenge ngagolak nungguan ngagolakkabujeng salat hajud nungguan ngagolak masih kaburu pikir macam shalawat nungguan ngagolak kaburu maca yasin kapungkur salahki ke ka urusan izin ibadah terus-terateta kapungkur Ayo nama tinggal nyetreken hungkul Tina dispenser tapi caragetka urusan traikan hungkulna dispenser maka kapungkur nyohan istri istri an masak sanggu istri mata nukasga istri capek istri kapungkur ngahi mah kage Aayo nama anu nyang usaha meic mata surga <laughs> <laughs> tugas istri ya lamun carage Haran kipasan lamun atel lamun pegel lamun hoyong mam lamun hoyong ngeleut inuman lamun hoyong ibak lamun salakin hayang isi lamun salakin hayang sholat <tuk> Ayah rajin nyakangnya pemajikan orang bager kasalaki, daik ngahuapan, daik ngamandian, lamun salakina setruk betul. Mata kelamun akang, hoyong diladenan, ku pemajikan kudu. Aduh, <tuk> <tuk> masya Allah. Iya <tuk> kacaroge, kos gitu c, bager kacaroge kipasan, diusapan, dipencetan, masya Allah. berangkat caroogenna badka sawah badde ka kebon jaja kapayun bumi anterken kaayun bumi tinggal kurang bisi salah belo anken kalauwang payun tinggal ku kurangrang jajab ke ku pamajikan beres sarapan beres ngopi jajaken ka kebon isrina kalau betu konci bumi amparken sajadah nyandakmu kena nyanda HP selfie ulah ulah bakal selfie sholat ulah doakan salaki di kebun oh angkat pandangan ya Allah salaki abdi menuju di kebun selamatkan ya Allah berkahkan usahanya ya Allah angkat tengah hongi akang ngadoakan pemajikan pemajikan, pemajikan kena ngagoler ker bobo di kasur doakan ku akang tinggalikan kang pemajikan robah ya kan? nama kang ker ngora kan nama terjelaskan, Gusti, pemajikan abdi Gusti terjelas ya nama Gusti nujung orangrama gelis pisan Gusti kulit nang putih ke ngo en Gusti ya Allah nujung Gusti badan lagi ya Allah saya pisan Gusti sehingga bila Spanyol Gusti en masih gabbuuhan angka Gusti sampai lagi nujung mulus ya Allah nama ayo Google mappan ya Allah ya sampai anak aya petaan Gusti Adimahnyken demi zat mu Gustiken istri simkuring Gusti panjangkan umurna barokahkan rejakina sarta lum tiasa menggusti tukur tambah gusti <laughs> ulah orang ngadu ke pemajikan pemajikan ngadu ke salaki berangkat lamun badai berangkat anturkan wih tiba damelan jemput ke orang tilawang payun papa salaki orang candak panangana cepeng panangana cium disesep nganggo pangambung dicium nganggo bibir

canikah gadu kabogoh kabogoh na uhihti sawah cium panangan kabogona disesep ngagopagambung dicium ngogo biwir maka eta ibu-ibu eta parawan di peaparin ganjaran kukusi Allah bagaikan tiasa nyum bujur membe urang ngarah barokah rumah tangga contohkenen ke anak urang berangkat keun kapasanren komok mau orang tiasa ngawurukan mah ajaran ke urang- murangkali Tauhidna rapihkin nu wajib digus Allah sabaraha nu mustahil sabaraha Nuwenang sabaraha nu wajib dirasul sabaraha nu mustahil sabaraha Nuwenang sabaraha wujud tidamba qom khala hawa sihi wahdaniyat Ilmu basor kalam, moda kaliman, dididik, murang kali, sana sekadar talar, sana sekadar kahapal, tapi sarang praktek. Na. mulai dididik murangkali urang eke dididik kuce murangkali aif-alipan alip cek urang keputrajang bacajang Quran belajar sokama belajar pagahan ajarken ku keputra urang baca ya, baca bak patah baba Pak ba, Ali patah Pak hijjiken ba kasrasasi si ya Ali patah ya ya hijjiken si ya. <laughs> to alipatah tok to la to, lampaah lam, lol ba Si tol to, <laughs> dijargen kaputranya ngarat terang manaasa manasa manaus so manaus manayah mana sod, mana dot, mana mana kurang paham. Ngarahi, ngarah terang, kurang kali diajaran Al Quran, diajaran kitab, diajaran tauhid hebat, masya Allah itu adalah wanita. Maka istri kapung kurmah, ya sebagai tukang obat, kurang kali naik sepeda, ngaguling tina sepeda, sampai anak-anak getihan. Sepuh kapung kurmah, nyandaklah daun babadotan kadang-kadang dibahem kuma dibacakan bisismillah humkul prokroken karena nugetihan ditambihan jampekolot paula danguken jampeak kurang jampe jampe haruppat budak lu dan hebatnya kankolot hebatkan tertegna jadi jampe doana jadi jimat etakolot bah putranana naik sapeddah sirahna nabrak karena tihang oh, bencenur sang sepuh kapungur nyanak rambut Leras, digesek ngang rambut daang daang de? putran belekan keasa bentak sepuh kapunggur Ka diletak betul de? diletak daang patuangan mulesteteasa ngiing patung mulesasa hitut nyandak minyak tanah betul de diusap patuangan anak ngo minyak tanah terus di belumemusap <laughs> <laughs> jampekolot tahu laang kupingken di Bandung masih gaki baring musap-musap patuangan anak Bismillahirromannurohim kakak dileweng Injotalina dehakanut <laughs> <itut>. pos hidup <laughs> Bukan doa yang Allah lihat Kerteg awewe kanu jadi anak Kerteg orang tua kepada anak mereka Itu bagaikan doa ambia kepada umatnya Maka lamun ayah orang dia sehebat hebatnya orang dia Diudang-udang disorban Tapi mereka menyakiti orang tua mereka Dikutukku ku indung mang Jadi asbak dukuma coba orang hayo Dicocokan rokok unggal kang Jangan, Jangan pernah menyakiti wanita Jangan pernah menyakiti orang tua kita Indung jadi jimat ke orang Orang boleh siarah kemana baik, baik. wali-wali diziaahan keurang luar negeri diziaahan keurang tapi Mamang temunang Ridho Ti menjadindung Mamang wali muliaken kubus Allah muliakenndung orangrang coba muliaakanndung urang Masya Allah lindung mah muliaken lamun aang badka kebunhan lamunang Badeka pabrik Launang mesakola nyit ya Ka ma. Ma. Abdi jampe Ma Sinabakah Suping kape kuce jampe enak naon wa nganggo bahasa nganggo bahasa samarang nganggo bahasa darajat kang urang jampe kajang urang jampe jigjangma di jampe sing barokah sing salamet tuh ditiupkan kacahi Masya Allah barokah putrauma ngago bahasa Arab ma. anu masyhur tikangjung rasul jampe kurangrang naon baik naon baik sabab keretek nu ditingali kugusi Allah candak cairku Putrana bade damel di pabrik, putrana bade sakola, putrana bade ka kebon canak cayna, jampe ngomong bahasa Arab, anu eceu terang wae. Ka ca, jang, urang jampe ku Bismika. Allahumma ahya. Wa bismika. Insyaallah di sakolana sare wae. Sabab salah <laughs> jam. doa indung luar biasa. doandung luar biasa lamun Bapak je nitah anak etak anak turut kammat ka, ba cegangnya Raullanahai waktu sumping Ka rasul cek sahabat ya Rasullah ayah man. rasul, naon Mangnyaul naon dihormat sahabatgusya Allah sarang anjun sah ya Rasulullah apa jawaban Rasul Ummukandung anjun sahdaya Rasul Allah Ummukandung anjun Sade ya Rasulullah, Ummu kak indung anjing. Terus sade ya Rasulullah, abuka bapak anjin Indung, 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 nembek bapak. Indung nasabara ha, bapana sekali lagi, Bapana, indung na, <guluh> bapana, <Indungna>? <guluh> <guluh> bapana? <Indungna>? <guluh> berarti sana <guluh> segitu. <guluh> <laughs> <sum> Jadi Kak emak emak kedah tilu kali ngahormat lebih daripada ngahormat kabab kabab kadang hormat kak emak tilu kali sabab wanita mah yang bersinggungan langsung dengan anak tialit dihuapan alit disusuan iya ma. emak akang mah 15 menit hunkul enak pamajikan salapan bulan mabok kang Matak kurang tuling hormat kam salapan pu di patuangan Dacan di panyandaan Dacan di urusan Dacan dihuapan matamak no udah dihormat hela Ka dihormat kuranggado Artos di kota Wih icaalan kentang satutor Ka patuh Ka Abdiosmah di mana jangan sur Ahmad Artosnah Alhamdulillah ma berkama menang nipu may ma berkama <laughs> atas barokah pasti ke emak Masya Allah maka istri kapungkur Bismillah hungkul bisa muka karomat sejarah mencatat zaman-zaman penjajahan banyak pahlawan-pahlawan wanita istri-istri awal kapungkur Bismillah hungkul tiasa Belanda jeng Jepang namun sebab na, bukan fisik yang Allah lihat tapi lembut hati seorang wanita anu kugus Allah dihormat Matak orang kadang hormat ke ka pemajikan, anak kadang hormat ke emak eta bakal dimuliakan ku Gusti Allah mak hormat <tuh> lamun gaduh artos meser acuk kanggo pemajikan mak peser ke meser masker pemajikan mak peser ke <tuh> indung peser ke kurang pemajikan orang deh beli ke imari pemajikan di dandanan ari emak betul sama meh kapamajikan indung muliakan kang hindu muliakan Ajakan ke orang jalan-jalan Ke Garut kota Asia ke Asia Ma Orang kamana ceng Orang lelumpangan ma Orang jalan-jalan ma Ke Jogja ke Asia ma ke tinggalkan di Asia ceng Ajakan jalan-jalan ke Garut Oh ma bungahan Masya Allah Barokah harta orang Amin Ya Allah ya Roba, Kau malamun putrana orang tiasa ngaus urang na tiasa ngaos karena kitab tiasa ngaos karena hukum sabab awak kedah di urusan ku syariat na piih piih urang kedah le sabab ibadah aya aturan contoh Abdi haus. Abdi nga dongaungkul ya Allah mudah-mudahan seger kita hente dileut seger moal nguji kana syariat moal seger sabab sim kuring calik di alam syariat keur Gusti Allah gampangeun nyegerkeun jalmi tanpa ngaleueut betul ayeuna abdi haus ieu cai abdi ngadoa teu dileueut seger moal berarti pamih hayang seger kada dinaon leut ulah cobiannya bismillahirrahmanirrahim seger, seger. <laughs> ayo ya istri ya pamegat cak pamegat na teh ayah naon kang buka acuk buka acuk ngagoler ngagoler akang ngado ahungkul ya Allah mudah-mudahan gaduh anak anakan mal <laughs> sana cek gusya Allah gampang Nabi Adam sejarah mencatat Allah adakan tanpa proses hubungan manusia Nabi Isa diayakin tanpa proses hubungan ngan istri hunkul ditiup hunkul ke Malika Jibril tapi orang mah mual tiasa seperti itu betul mata kedahaya proses orang hoyong kasorga sorga nyari hunkul ngadoa hunkul ka sorga cacak-cacak anu ngaos geh can kantenan kasorga. cacak-cacak anu sholat geh can kantenan ka komo ngadoa hunkul masjid lewat majlis taklim lewat ngaos tara sholat tara hoyong ka ngim betul tuh, tuh, tuh. berpijaklah kaki di dalamlam syariat mata ayalah atlan syariat syariat awak na fiqih fiih ke dalam putraal nga salat syariat o sil baik bebas asal ulah putraren badhu ce ujang dibong badai kaman nama badai salat yang cair naon ma. ariswet kang naon mak wudhu ma, ma emangmunang gitu wudhu pakai pokariswet tem menang mak ce ay yangnya yang oh. emang ku maha gitu ma mak mah lamun wudhu nganggo pokariwet lamun ommbeh nganggo pucuk karou <laughs> pantesan serengitmah sirir <laughs> lama udang wudhu cair hujan cair kali cair pang cair balong cair sran cairbun cair salju manggama cair sumur pekerut sana di sanajan kena kacuk tenagiis tapi untuk mensucikan derajatnya cair etak muat ya senyuciket tuh kuelmu bakal terhang mulai mau ma. mulai kecep di warang wudhu belajar wudhukeku okay, ujang no, dibong diajarkan uh Masya Allah putra di dunia keehnya paatan bukaken kera nama bukakeran wadahhanku pananganmak wadahhan tiasa jamasa namina panangan diatan gayungma wadah simpankawadahkah hijji saya nama saya wudhu pananganan bersih ke hela berrsihan beih aya tanah di kebon bersih kaya nawan berrsihan panangan urah kosok-kosok di tasbihk sarang di dalkun dibersih-bersih panangan urang beres gitu urang kumur-kumurasa cair kumur-kumur ulah kapayun ulah kakak tuh kakakcaca kom diken ya si ba kalian semur Bapak urang kumur-kumur beres kumur-kumur nembe urang canak ca baddeku panangan badek wudhuuna wajah urang dicacaikan subjek kedatangan objek ataupun cair nyam perken kau urang ke masalah nu no penting cair datang ka banget anak bakalngejaan contoh nah didier ayah situ ayaah balong wudhu badai cair balong dissimberkan wajah urang ataupun wajah urang datang ka balong tena naon e wudhu wajahnak diceupkan kabak di kamar kabak mani 15 menit ituasa Insyaallah Pak, Pak. <laughs> Karena keran, cair keran, wajah di keran ke mangga, ataupun di kanggo panangan mangga, atau orang dia benghar, wuduna di setim, steam badai naon, badai wudhu lima ribu, naon, disemprot kanggo selang, itu masalah paling nyegreknya, tena naon, iya, yeah. nganu pasti cair kedah nyampe ke wajah, ketika cair nempel di wajah, niat legitken hadas karena Allah niat kau niat simpuring wudhu nga hadas karena Allah wajah di dikumbah tapi ce, pami datang ka banget diben aya bedak kira-kira cair nyampe ka kulit apa nyampe ka bedak nyampe kad ka bedak, ka bedak. Numatatak lamun badai wudhu wajah bersih gen helan pina bedak nganggo tinner <laughs> Insya Allah coplok di wajah urang Bersihan wajahna, Badai sholat mah bersihkan hula Wajah urangna bersihkan Ngarah naon ngarah bersih Emang ulah kang badai sholat sabedak atau bebedakan atau make upan masalah kurang badai salat dilipsik mangga tapi inkek beres wudhu Allah mah Jamil indah ke awak kurang badai salat acuuk ange nu paling saya mukenan paling bagus em Mas ange cincin ange kong korong ange gelak angek badai salat silahkan Allah ma indah akan badai salat angge sarung paling mahal Ka Meer BS hargaan 2 juta silahkan salat ngarah tegar urang Allahu akbar Abu Bs mantap y Salat emas na angge, cincin angge, bedakan dibedakan Kamu ayun ayah paket naon kara, paket skincare. Nya, ayah paket skincare. Pami jalmin gaduh artos, silahkan digeliskan. Pami tegaduh artos cekap nanggo care. <laughs> Insya Allah nyegreknya. <laughs> ya, yeah, urang pada salat, urang pada salat. Urang, urang kedah gelis kedah dilipsikan tena naon tipis-tipis wae dibedakan mangga tapi beres wudu. Emas ge angge. Komo lamun salatna di bumi nyalira, tapi lamun salatna sasarengan taraweh kah misalkan, salat Idul Fitri kah misalkan, emasna ulah seuting atuh sumputkeun nganggo kena Ieu mah orang samarang salat Idul Fitri, Masya Allah emasna diangge sadayana. Takbiratul ihram Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri. Allah. ur Masya Allah mentang-mentang panen egkol Masya Allah sum kurang ke u kenceng teik. mulai ranance ketika salat bebas muntiasa siwakan gulanya bersiwa nganggo kayu arok nganggo sorban mangga nganggo hordeng mangga namun hordeng kosok-kosok ten naon bebas nga sarung bebas urang siwakan helan bahkan gang kayu Arok lamun ayammat diantara hikmah na urang siwakan kayu Arokkekersakarat diusap-usap diswaken nganggo kayu Arok anu ditetesan puccaai wudhu urang bewakan kayu baik sajam satutengah masih can maut kayu Insya Allah <laughs> mulaigo sesentan na sengit bad sengit anu diperlukandina salat saturul aurat hati-hati satrul aurat Hati -hati. nutupan ort disatkannggo muna disatkanup ort ngan biasa di lemut urang mah nganggo muken mukenna bahana badai kain mangga ah kang abdi mah hoyong tina terpal bahana silahkan Mu kena nganggo terpal silahkan nu no penting satrul aurat kang lebar kang di jalan ayah banner tilas dewan angge kurang banner tilas dewan angge kurang engke tulisan coblos na dibujur nuju no sujud incuna lewat coblos incunna. sah sah nu no penting ulah ketinggalin orat warna kulit ulah ketinggalin kiai mau kena carang ya kurang sholat kos iya ya kulit kan ketinggalian ya iya warna kulit ulah ketinggalian dampal panangan sarang wajah silahkan imam syafi'i berpendapat rambut salam bartina sholat batal sholat urang tak rapikin akang sholat nganggo kokoh mangga nganggo jubah silahkan nganggo sorban oke okay. disarung sarung naon di kebon kang Ka masjid jauh kang caima ayah sholat di kebon partun saja ada nganggo kolor sakit jadi salat nahdik kokoh tena naon di kaos mangga salat di kebon daripadakin salat betul salat di kebon usli Duriarbarokati mustil kentang Allah salat di kebon ulah ribet-libet salatnya di kebon daripadakah massjid Jawa judul salat di kebon wa salat Masya Allah mantap salat itu Tapi kia kang, lamun solat di tempat umum ulah jadi gangguan kang batur. Contoh, akang solat ye, mau oh, acuk, acuk hadiah di material. <laughs> Ayam merek nak di tukang. Tulisan toko bangunan dengdek jaya. Cek Imam Ghazali jelma awam solat lamun tengah lamun nundutan, munten nundutan maca naunu ayah di payunan urang atau ngadenge naunu ayah di sisi nurang etanu awam. Matak urang ulah jadi gangguan kerbatur, urang sholat. Di payunan ayah nganggo acuk siga itu Asakna urang mah mual maca Allah Allahu Akbar. Toko bangunan dengdek jaya. Tersedia semen rasa stroberi. Pan bacang Atau budak ngora sholat jumatan. nganggo acuk Ronaldo. Sah sholat tak? tanggung jawab. Sah sholat mereka. Tapi itu bagus. Mungkin batur ayo lewat. Karak asup. Sholat pang tukang na. Maca kanu payun. Woi. Ayo naon. Ronaldo asup Islam. Mungkin nabi si maca kos gitu. Ulah ulah ker. Diacuk. Akang. Enjing Jumatan ye. Akang. Tengang lo acuk. Bujal katutup. turuk katutup. Karena orang laki-laki ketika sholat. Mabayna surah warukbah. Bujal katutup, tur katutup, tenganggo acuk, tenganggo lancingan, tadi peci sholatnya sah, abdi tanggung jawab dunia akhirat. Tapi cek tatanggi disebutnya edanan, anyar. Berarti cek adab kebagus bagus, cek fikih masih lah kan pakai kos gitu tenanon besi terpercaya, enjing cobian di dia. Jumatan tadi acuk, tadi lancingan, enjing cobian, insya Allah cek tatangga edan. salat mulai rapikan salat urang angkat gen pananganam Allahuakbarhur pegel sebab salat berhadapan nengzat anum maha santai udang rilek salat urang rilek kang lamun salat angkat genun panangan ulah leles te ulah teganting ulah luhur teing ulah handap luhur teing lah si artis dadah ulah Handap dinggi ke pemburu hantu lah di dia, oh tenaga dalang ulah. Oh, dimana tuh pas nak teori fikih mengatakan salat angkat pandangan sapasna senak diangkat biasa na pas melebahkan kaceli orang tuh Allah, entek kedah di pas-paskan kang iman di pas-paskan kacape-cape Allah pastinya pas, pas yuk pastekedah kira-kira, wae Allahu akbar, sampean mengabuka ulah Ya cangkel coba akang, sholat muka pisan. Oh, pegel Kang Rapet teuing ulah mun istri kedah rapet. Istri kedah rapet ceu mun salat ceu ulah muka teuing ceu bahaya. Mun istri salatna muka, aya kipas angin di pengker. Kena hangit sabuminya. Istri mah istri mah rapet pamaget, buka bukan ulah geung teuing pan eta cenah Kang. Mun purjah di sisieun kosong, desian setan. gitugeh maksud kira-kira jalan itu setasa salat gitu mah ayaahregang saya jengka menyentuh masalah atau etapan di sisi setan kapinuan atau dikololong setan hungkul keak enak salat rilek rilek saya enak na orang nang angkat kurang Allahu akbar oke okay, panangan orang simpan bebas badai di hulu angan mangga Allahu Akbar badai dihanapun huluangan mangga di dia badai dibujal mangga di dia baddak bujalgeh Allah akbar dia nulahhanana Allah akbar sahab tilu anggota badan nalika salat aya gerakan tulutlu etak batal salat contoh aya pemuda salat sok aya di lemur Abdi bapak-bapak salat awakna para regal beres di kebohongwon beres di sawah panangan pegel mastaka pegel Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim alamin Ar-Rahmanirrahim Abu atlet meren Ulah, ulah gitu batal Sebab anggota besar Atau kadang-kadang bari Jumatan bari ngorong Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Batal yeah atau mencahan jerawat di sholat segala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim oh jarawat nak gede pisah sholat <laughs> fokus maka lamun atel garo akrod basyariah urang sifat kemanusiaan urang atel tonggong garo bisa tengah batal gun sholat bisa cara Kumaha angkat lalaunan Allahu Akbar angkat lalaunan letak cicingkan garo kang ngomongnya e curu kang kena naun kang curuk ke sholat gerak-gerak karena curut anggota letik maka sana jangan kali gerakan tidak membatalkan sholat akan menuju sholat di masjid tatangganya tal musik Allahu Akbar tatangganya tel musik ya ajeb 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 cek akang uh enakan amatnya ajeb ajeb tangan gerak-gerak tebatal sholat salila curuk nu gerakna tapi eta jelema sholatna boloon on ry bagus keungwujud tebakal tebaang tapi u udah te fokus matak lamun ayu nu lewat payunan massjiddina waktu salat lamun menuju kenal potai resing ulah dikenncengke imam sengaja payunan masjid gerung-gerung ngaan ne Imam di massjid papa nasan cek imam Allah motor kros hehehe na ulang gagang bukan di lebet u kadang-kadang pan gitu nuju salat ya danan mah kencang nuju salat tahu bulat lewat kurang menuju salat tukang tahu bulat lewat kumah tahu bulat tahu digoreng lima kadar kadar u tert maulinmin kadar Sabah urang mah nutur ke na tahu bulat lewat atuh alit ke motor alitken kenalkhotna maju ngobrol di luarun salat lalaang ngobrol na sabab urang mah tiasa kaganggu kuba tur di luar urang mulai salat urang rapikan Allah akbar ketika niat sebelum diangkat keun panangan sunnah talafu niat ngucap ke niat hukum na sunnah usolli etata usolli pardos subha subuh dan duha pan solatan jam salapan ma usolli pardos subha apa tay ini mustaqbilah kiblatilai taala nah ketika pandangan diangkat hati nyarios etan nabi niat sabab niat mah nganggo hati Allah cek hati ye Allah niat kaulah solat subuh dua rakaat jam salapan sabab beting di se nonton bola kaberangan karena Allah, Allahu Akbar orang <laughs> salat Allahu akbar salat mulai orang nangtung Allahu Akbar beres u taklirong orang macaang iftiah hukum nas Sunnah beres kurangang duaang if kita hukum nas sunnah maca hukum nasnah maca Fatiha itu rukun sedangkan Faihah dibentuk kinah huruf jeung tadiful huruf nikelkan huruf tasd lenggit sah huruf pattihanampmpurna dimana-mana Fatihan samurrna rukun ayam cacad dimana rukun hiji salat cacad maka rangkaian salat nangggeah patiihah hukumangan elmu Faihah baikti lawatul huruf hukum na far kudujiha u macaih beres urangpatiahlin amin hukum nasnah maca surat hukum nasnah maca surat hukum nasnah Hai kadang-kadang kinya nuju sholat urang sok tara dandan buktos sok ayah urang lamun sholat sajadah na tara sisi ayo tante sok ayahnya sajadah tujuh mulut sisi ece sujud ngap apa enakin ngap sujud sajadah canisisi hop ngap urang isrima ko isrima isri kadang-kadang Ari badde seserahan siga artis Ari baddem siga juri tinggali pemajikan urang Ka lemun bad sare Kang di Masya Allah acuuk saya digantung digenttos ngagodas bolongnya 18 sarrena pemajikan nang Arabrap Bar ngadangkak siga bakakak kasur saya punya lra kulit kariput ompoong mata bolorung Ka lampu remang-remang caro ge asup sala asup parasalamualaikum ningali pemanjikan pemacat kursi aska kamar <laughs> pajarkan puttil anak goler iba onangan istri Masya Allah bedak disiapkan gincu disiapkan ya Allah yarobi hand body dige seserahan hari Sabtu tijum atungikeneh dis disrika betul Nini nini ni, gih, badai seserahan mah nganggo pasmina kang, Diputer-puter, 15 kali. sesana kata yang istri, <laughs> digantung ya istri. Oh gak ga. istri badai sholat, eh badai, badai seserahan mah, nganggo gincu, nganggo lipstik, nganggo bedak di bedak, parabola lagi dipasang di dia, nganggo lensa kontak, nganggo bulu mata palsu, senala jangkung. seserahan ka daerah patroll kalebak nembegeh dugi ka kebon kolot hujan grimmisnya seserahan naik losbak hujana tambah kenceng angin tambah ageng eta lipstick turun kehendap biwir turun kehendap listrik turun kehendap bedak DCF sumpingkan wajat siga Joker Ka <laughs> siga juikan Kadang-kadang badai seserahan masa saya sepan, ada badai sholat orang tara dandan. Kelek tara di awak tara di sengitan, awak. Akang badai jumatan, badai ke masjid, meser minyak sengit, lima ribu, masa kopi KPSR. Betul. Meser minyak sengit, lima ribu, sengitan awak kurang. Sengitan badan orang, badai sholat kudu sengit, keras seger. Ngarah sholatnya husu, ngarah sholatnya enakin. Pakai baju paling bagus, pakai sarung paling mahal, tidak masalah silahkan. Udang mulai urang macapatiha beres patiha surat hukum nas sunnah beres maca surat urang keras karena ruku ruku geh di teorian ulama sabab ruku ayat tumak ninah nah ruku temunang gerak-gerak nu mata teori cuma Ninah paling enaken ketika ruku pandangan simpendina tete pekan tur sabab biasa tur os ngaji klu lamun dit simendinaatur lempeng sampeyan mua ngaji lakk sabab ruku kedah sarang sarang tumanina macakeun urang subhana rabbiyal azimi beres ruku itidal balik, balik deui tina itidal. itidal karena posisi nu tadi salami pandangan masih gerak-gerak maka itu belum dinamakan tumanina subhanallahu so liman hamidah encan tumanina maka teori ulama jempol siga kieu sami hamidah Se selamat tangan masih gerak-grak belum dinamakan Tumanina maka jempol buka cantelken kana pingpingrang Sami Allahman Hamdah can ituian ke gurukur Allahman Hamdahggajud anggota sujud 2 sampeyan dua, dua turur dua panangan hiji tarang urang Ketika sujud lamun anu gemuk biasa na gendut sujud panangan helan nembe tur lamun urang tur panangan bebas badai pananganlamangga badai turuh angga orang dia Kang Abdiha Kang sujud badai tarangla na nany semmangga penting anggota sujud urang kayak 7 sujudlah urang sujud tapi hati-hati Di sujud digerakan salat Setiap naklur rukni kudu diniatan A, rukun anu bakal dipindahan ke orang Contoh, Contoh Tina pindah nak kana sujud, sujud. Gerakan anak ulah maksud salianti sujud Kudu maksud badai sujud Contoh orang Akang menuju sholat Allahu Akbar Ayah rengit diirung akang Rengit di cek akang rengit Ya rengit terhadap on ya rengit ya Orang tepaklah ditepak rengit badai ditepak renggit kita pindah ke sampeian renggit di sampeyan ke kurang ditinggalikan renggit nggit tinggalrang oranggit cegitkan nggit tungumbu disku sujud maneh pahit kurang orang sujud dalam lanan beun orangrang sujud Maihan, hengit eta temenang ayah ulama berpendapat, pendapat. kata niat rukun di alihan di niatan barang jenuh sejen. Ada ulama yang berpendapat itu bisa membatalkan sholat. Mata kelamun sujud niatan sujud Jumatan ulah sok mawa HP. Urang HP di handap, urang sholat, HP saya sadar, Bisi ayah kemungkinan sujudnya lain badai sujud, tapi mayhan. Mata kelamun Jumatan HP simpen di konter nggak ada dijual <laughs> iya ulah dicacandak artos ulah dicandak ke masjid lamun mual sedekah iya ke masjid artos dicandak sedekah ente munapek mang mun mual sedekah ulah sok dibawa duit ke masjid iya duit ke masjid dibawa ongkoh sedekah ente leheng lamun gede lima ratusan opat begitu sujud nggak gorolong ke payunun imam imam diuk cek imam ih duit si Allah iya iya <laughs> matak duit simpen kurang lamun badai sedekah canda, mun sedekah simpen di bumi. Ketika orang sujud, orang sujud. Subhana A'la wa bihamdih. Diuk antara dua sujud, Rabbi Firli warhamni jeng tumanina. Beres diuk sujud deh, Subhana A'la. Sampurnakan sarokat. Beres sarokat, sampurnakan rokat kedua dengan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut toyibatu terus dan sebagainya. bereslah rangkaian rakaat K kedua di ngaranan salat subuh di tambahan ku kunut sabada itida beres rakaat Ka kedua urang sampurnakenana di rakat Katillu dengan taiyaat rakat Katlu taiyaat Kadu anak jaditahiyaat jadi awal ngaranak salat maghribi disampurnaken di rakat kaupat nukaat kaduana sebagaitahiyaat awal rakat kaupatna tayat akhir ngaranah salat Isa salat asar jeung salat johor. Beres urang salat Alhamdulillahirobbil putra bakal ngalempengken Masya Allah sab geri auna kanggengser di mana-mana betul pemuda sekolah C Abdi mah untuk keren aak pemudanganak Samurai pemuda enak celurit nu no keren mah tuh pemudakah masjid tuh pemudasholawatan tuh jadi tim hadroh tuh jadi kori tuh jadi Kyai tuh jadi Ustad ether nembe keren jar jadi ten gangngser keren Ntuk keren ja gangngser mahnu aslima sanes pemuda Abimah di jalan Masem keeh ningali ibu-ibu nyanak motor coba ibu-ibu nyadak motorkah sen kiri itu beok-belok kan lurus wa ibu-ibu nyanak motor Abi Nu turken di tukang naik mobil ya ibu-ibu belok kamu untuk man mah terus be sen kiri itu bek-belok sak kalina sen kiri belok na mana tak ha <tuk> ibu-ibu Sakali kiri belok kakaan Masya Allah di kelaksonan kubus di kelaksonan kutoronton pantang wanita minggir moal minggir di tengah wae iserrima ningali kas sopir Cak ibu-ibu kasopir Pakyu wanita gagah di jalan gangseran untuk produktif me kasahi daripada jadi gangngser sekolah tuh jelas me kas sawah melakmat tuh melakentang Oke, tentang napas ke guru-guru orang, sedekah kata tangga dijual, duit nanti pakai pemajikan. Hebat mang, daripada orang jadi gengser nyanak samurai dan -nana. Dan itu adalah degradasi moralitas budak-budak orang ayat seperti itu gitu. para jemaah rahimakumullah Rasul dilahirkan bukan sekedar akan diperlihatkan fisik dan jasadnya beliau. Rasul dilahirkan ternyata kugusi Allah bade mawa agama dan Rasul membawa ajaran dan Rasul membawa aturan Rasul membawa ilmu yang dengan ilmu tersebut yang dengan agama tersebut yang dengan ajaran tersebut orang bakal bagja salamat dunia akhir akhirat mematak Rasul mah tengah janjikan benghar tengah janjikan kasep Tengah janjikan gaduh bumi seur hente ngan Rasul mah, lamun orang ngangge ajaran Rasul dijanjikan bakal bagja salamat. Sana jan orang di Bumina Alilid sanajan kurang di tukang melakomat melak kentang tapi rajin salat daik ngaji Da maca shalawat ingat kakaknya rasul cinta kakaknya rasul bagus jeng sesama komo jeng Gu Allahmah eta Jami sanajan Zohirna tukang kentang sanajan johirna tukang bibit sanajan Johina tukang sesin sanajan Johinna tukang tukang egkol maka bakal dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabba alamin ulah serab turunan ulah serab sorban ulah serab sarung akang ayah waktu kangong sarung piraku ke kebon disa sarung akang piraku ke kebon disa sorban ulah alit mana ce akang jeng abdi ece jeng abdi wallahi busi Allah belum tentu abdi lebih mulia batan akang sadayana Ula peda Abdi Putra Kyai Minant Kyai nganggosorban Kang jakimah mulia murid can puguh Ca Allah yuk ageng ke mana urang yakinkangusi Allah Guya Allah terdiskriminasi tengah beda-beda umat manusia selama daya ibadah takqwa hati orang kagusya Allah selama urang bagus hati orangrang kagusya Allah maka bakal dimuyakinku Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Kali maka urang saarengan Andi sorban nutu di sorban anu dijubah nudi sarung nudi calana nudi kokoh nudi kaos nun naon baikge pantangkan hati urang kagus ya Allahprak suku di alam syariat anu hoyong piken maisyah kehidupan urang dagang tani kuk abdi didken sing baro kamin anu nuju ngebon sing baro kamin anu gaduh warung sing baro kamin anu ngajar ngajaran ilmu sing baro kahammin. tiasa wusul kagusi sing barokah sad Amin urang bagi-bagi tugas di dalam dunialah kedina posisi masing-masing akan di posisi akan masing-masing tapi akurken hati urang akur ke frekuensi urang jengkag jeng Rasulullah Shallallahu Alaihi uh nu hebat di alam dunia kecuali mepang takwa takwana Oh paling bagus dalam dunia kecuali hat urangek leles hat ke Allah Subhanahu Wata'ala Terhir urang bacakan sholawat Jibril urang sedekahken pahala anakker kampung ia mudah-mudahan anak urang baroka incu urang baroka urang nageh baroka usaha urang nage barkah, sadhana enak dibarokakenku Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin usyi Adapun hadorootna iktifan bi matakhodam cekapku guru-guru orang tadinya imah nabihan nunggul alaadanya terus tahlil langit cekap ku tadi Imah nabiah nunggul tapi anu ayaah ca siap kun cairke okay. pamit aya ulah maksaakan Pami ayah siap kencai, kencai ini biasa disiram-siram di kebun, di bumi, di mana baik. pamit tu ayah cekap nganggo panangan orang baik. Oke, tiupkan kapanangan, tiupkan kaputra, sungkan kagus ya Allah. Jadikan anak-anak kita sebagai anak nudarek ibadah kagus Allah. Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Assalamualaikum ya khuddama hadihil Assalamualaikum ya khuddama wilayah Assalamualaikum ya khuddama hadihil azkar Assalamualaikum ya khuddama hadihil Assalamualaikum ya ayatul arwahul muqaddasa Assalamualaikum ya rijalal ghaib Assalamualaikum ya rukobah Assalamualaikum ya nujaba, Assalamualaikum ya abdallah Assalamualaikum ya asaibah Assalamualaikum ya Mukhtar Assalamualaikum ya Imaman Assalamualaikum ya Kullal Aulia. Agisu Nabi Gawasatin Wawzu Nabi Nazrah Wa miduna fi qadhi hajatina min hawa iji dunia wal akhirah Bi jami masyaykhina khususan ila sillahken karun urang sepuh sepuh urang mutos marrangot sebutan ku H urang masing-masing dina H urang masing-masing huson ila Suma huson ila ayena numas jumeneng keneh baik 10 urang, putra-putri urang, calaksalaki pemajikan urang, kolot-kolot urang nu aya eneh, sebutan ku urang masing-masing dina mana urang masing-masing khususson ila. شيا <سيقول> لله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين arrahman rohimi malikiya Umiddin ya kana ambudu wa iyakana nasdain ihdina sirotul mustaqi siroanam taaihim wail maudu aaihim wa tawa sulat cekap bunu tadinya dimenambiah nunggul urang sesangan ngauskrit istighfar tilu-pul tilu, puluh, tilu. Quan mudah-mudahan mudah-mudahan wae ayaah hijjihijiun dosa urang anu siang iuk dihammpu kuku Insya Allah amin. Astagfirullah hal a astagfirlah hal a astagfirullah, هل آذن استغفر الله هل آدم استغفر الله هل آذن استغفر الله هل آدم استغفر الله هل آدم استغفر الله هل آذن استغفر الله هل آدم استغفر الله هل آدم استغفر الله هل آذن استغفر الله هل استغفر الله هل أذم أستغفر 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 الله هل أذم Satajan salawat orang ausgen hasbunallah Allah wakil nyungken ke Allah mudah mudahan wenyah cinya sing ageng mana sing jembar mana sing nampi karena pamasti di ya Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya Robbal alamin hasbun Allah wa ni'mal wakil has wa wakil, wa wakil, wa wakil, wa wakil, wa wakil hasbun Nallah wa wakil hasbun

Nallah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil has Nallah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil Harto senat ya, hasbun Allah Nallahu wa ni'mal wakil cekap gustsi Allah urusan urang dipasrahkan yang cekap Gusi Allah sebagai zat nu dipasrahan keurang tina urusan naon baikge urusan dagang ges pasrahkan kumabusi Allah urusan usaha pasrahahkan kuma Guya Allah nyare atmah perlu pasr ke hasilan ka Gusti Allah Nanaon geh urang pas raken kagus Allah mudah-mudahan sabada saariat sabada usaha urang menang hasil sesuaijin kayang-urang amin ya Allah ya robbal mala yang terakhir urang seserngan ngawaske sholawat mudah-mudahan lembur I Baroka Kampung Iia Baroka keluarganuttos rumah tanggi Baroka anu Jomlogge Baroka anu nganggur Baroka anu bang emokge Baroka Ann slot barokah mudah-mudahan sadada enak tiasa tobat ka Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah yabal Shallallah Muhammad Shallallah Ala Muhammad sallallahu 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 على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على. محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله، صلى الله، مدى صلى الله على محمد، 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 Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad kurang bumi taya lampuan kalau tangga ayaah lampu nyolokenlah kan aya lampuan Insya Allah bumi urangnge caang urang teduh silsilaana di kakang Dim rasul nyoloken kata tangga noe silsila baik silsiladina Savina silsiladinana tijan silsila di Sulam toppek colokan kata tangga Insyaallah awak urangnge caang ku elmu Insya Allah seleb rasul begitu beliau dilahirkan untuk Bukan sekedar mempertontonkan fisik. Ternyata yang kita rayakan sekarang, insya Allah kebahagiaan kita kebunga orang, rasul mawa ajaran, rasul mawa aturan. Ternyata orang diegeh bisa berhak mendapatkan ridho ya Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Allah ya Robbal Alamin mudah mudahan kurang sadayana dipaparin kabarokah Amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wabarik wasallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in Amin ya Allah ya Robbal Alamin Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana muhammadin abadika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah Allahumma arham ummata sayyidina muhammad Allahumma jubur ummata sayyidina muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima'alam al Wa wa'alimna mayanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli اكرىعلى ا ذبنا الالن الن الالل بز مي المبيا وبكرم مي الأولياء وببر ممايخنا wa bi maunati jami ulama ina hasil maqasidana bil khair hasil maqasidana wa balig muradana bil khair hasil maqasidana wa balig muradana wa muradal hadirin bil khair rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub inna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa salli wa sallim ala jamiil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten hapunten ka sepuh anu kasuhun hadanallahu wa iyyak connections Majmayan, summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.